Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita Najwan 05. Pertanyaannya, cara ke menu buat atur-atur kayak di thumbnail gimana? Dan cara mematikan auto ISO di 1100. Oke. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Langsung saja kita jawab. Pertama, kita akan menjawab bagaimana cara ke menu buat atur-atur. Ya gini, dihidupkan ya, langsung ke menu utama. Mungkin teman kita lagi gini, posisi gini. Nah, maka kita harus gini. Atau posisinya teman kita mungkin displaynya mati. Nah, gini mati. Padahal ini hidup nih. Hidup tapi kok mati. Nah, kita sentuh-sentuh tetap nggak nyala. Gimana cara kita masuk sini? Caranya cukup mudah, cukup ditekan key. Oke, luar biasa seperti ini. Atau bisa juga ditekan display. Oke. Atau bisa juga di kita matikan dulu ya. Dan, wah gini. Nah, atau ditekan menu. Oh, tetap gini. Jadi teman-teman kalau pengaturannya gitu, maka kembalikan dulu pengaturannya. Caranya tekan menu. Di sini ada LCD off atau on button. Nah, di sini pilih remain on. Nah, remain on, maka otomatis on terus gini. On terus gini. Ketika teman-teman mau lihat di viewfinder, ya gini tampilannya. Ketika tampilan gini, ya nggak kelihatan di sini. Jelas ya. Oke, atau teman-teman barangkali tampilannya mati, bisa ditekan display ini. Oke, jelas ya. Oke, seperti itu caranya. Kemudian yang kedua, gimana cara mematikan auto ISO. Jadi kadang-kadang bingung nih, ISO ini kok melaku-melaku dewe, kok jalan-jalan sendiri. Kenapa? Ya karena auto. Nah, cara matikan autonya ya cukup mudah sekali. Itu tadi tinggal klik ISO, pilih yang enggak selain auto. Nah, beda lagi kalau Nikon. Kalau teman-teman tanya Nikon, silakan teman-teman ketik di kolom komentar apa yang ditanyakan dan sekaligus tipe kamera apa yang ditanyakan, biar kami bisa menjawab dengan kamera yang kalian tuju. Di sini Mas Najwan 05 bertanya di kamera 1100. Jadi saya menjawabnya di kelas 1100. Oke, seperti itu teman-teman, semoga bisa menjawab pertanyaannya teman-teman. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa tahu jawabannya. Salam sahabat fotografi videografi seluruh Indonesia. Salam saudara.